Pagi guys, aku Santi dari Indonesia. Hari ini guys, aku kesel banget sama suami aku tuh. Pengen aku cetok-cetok dia tuh guys. Karena dia pukul anak aku kemarin guys. Ditabokin anak aku. Masalahnya pelajaran lagi. Ya, namanya orang tua ya, pasti nggak mau anaknya pelajarannya turun. Tapi gara-gara corona ini, emang turun pelajaran itu guys, anak aku. Kemarin gurunya ngomong, ngomong sama suami aku kan, Papa Hanci katanya kan, Hanci pelajarannya, gambarnya belum dikirim katanya, belum dikirim, tolong dikirim cepat ya katanya. Oke, kata suami aku kan, udah selesai. Setu suami aku ngingatin nama anak aku, Hanci, kamu apa gambarnya cepatan ya, cepatan selesai. Kalau udah selesai, tolong dikirim ke guru katanya, karena guru nunggu kamu. Iya papa katanya kan. Terus guru nanya lagi guys, nanya lagi, Hanci papa dia bilang kan, gambarnya mana? Kenapa masih belum dikirim katanya kan? Oh ya sebentar lagi kata suami aku. Ya udah selesai ngomong kan. Terus suami aku datang ke kamar anak aku bilang, Hanci udah selesai belum gambarnya? Udah papa. Udah selesai belum gambarnya katanya. Udah papa, aku udah kirim sama guru katanya. Oh ya udah selesai kan. Suami aku balik lagi keluar dari kamar. Saya tuh guru telepon lagi guys. Papa Hanci katanya, ini anak kamu cuman tinggal dia lagi, yang lainnya udah pada melapor ke aku katanya. Tinggal anak kamu satu lagi yang belum melapor, mengasih gambarnya ke dia katanya. Cepatan dikirim kata gurunya kan. Oke okay, kata suamiku. Datang ke kamar tanya, Hanci gambarnya udah dikirim belum? Udah papa, udah aku kirim dari tadi katanya. Saya tuh dilihat HP-nya sama suami aku guys. Anakku nulis apa guys ke gurunya. Guru, hari ini aku gak ada waktu ya katanya. Aku ngakak kesem dengar ceritanya diceritain sama aku. Sampai dua kali guys, guru aku gak ada waktu guru katanya. Kayak orang sok sibuk dia ya. Jadi aku ngakak dong guys, lihat ya. Walaupun dia salah guys, tapi namanya orang tua ya. Dia gak pengen dipukul anaknya kan. Apalagi bapaknya sendiri gitu. Gak pengen. Tapi karena anak aku bandel, pembohong kayak gitu guys. Dari kecil itu guys, anak aku, suami aku yang ngajarin. Dua-duanya anak dia yang ngasih apa, dia yang ngajarin pelajaran gitu. Karena aku sendiri orang Indonesia di sini nggak ngerti kan bahasa pagar itu, jadinya dia yang kasian juga sih suami aku ngajarin, udah capek udah bersabar demi anak sendiri kan. Tau-taunya hari kemarin itu anakku mulai berbohong dia. Jadi suami aku nggak terima. Selama ini diajarin gitu kan, diajarin yang benar, kok sekarang udah bisa bohong gitu. Jadi ya suami aku dipukul lah anak aku itu. Suami aku tuh gini maksudnya guys, kalau salah kita betulin, kalau nggak ngerti dia pengen anaknya tuh bertanya sama dia gitu maksudnya. Tapi anak aku tuh berbohong, di situ dia nggak suka tau nggak, jadi dipukul. Jadi aku lihat anak aku dipukul guys, aku nggak terima gitu. Aku sebagai mama nggak terima guys, nggak terima aku. Walaupun itu bapak kandungnya ya, aku nggak mau. Kalian tahu kan orang Indonesia gitu, anaknya kalau dimarahin orang tuh nggak terima. Apalagi ini bapaknya sendiri mukul gitu kan. Aku juga nggak terima guys, sama aja gitu. Aku nggak bakal terima. Jadi aku kesel banget, pengen aku jambak-jambak itu suami aku tuh hari ini. Makanya hari ini tuh aku nggak pengen masak guys. Aku pengen tukar posisi sama dia, biar aku yang nemenin anak aku hari ini. Dia yang aku suruh masak, dia yang memberesin kerja rumah tangga gitu. Jadi aku hari ini suruh dia masak, biar aku yang main sama anak aku. Jadi aku hari ini abis makan nanti aku mau ngajak anak aku main keluar. Aku nggak suka, nggak pengen ngomong sama suami aku hari ini guys. Apalagi dia bilang dia mirip aku waktu kecil guys. Jadi aku kesel lagi dia. Oke
kalau ditemanin dia senang. Katanya kalau kena dawet, kalau enggak dilap cepat bisa lengket di sana, enggak bisa di apa? Dilap lagi nanti, dia bilang gitu. Ini suka sih kan papa? Aku tanya, kamu suka sama papa enggak? Suka katanya. Terus papa aku suka nih contoh ma. Ayo suka ma. Suka. Jika ni suka papa ni, ni hao hao xuexi ma, dei ma? 听爸爸话好不好? Aku tanya, kamu suka sama papa enggak? Suka katanya. Tapi papa kan pukul kamu, aku bilang. Masih suka, aku bilang. Suka. Makanya dengerin papa, kata aku belajar baik-baik. Kata, iya katanya. Halo dulu sama tante, kakak, om. Halo. Halo, apa kabar? Apa kabar? Om, tante, gitu. Sering tonton video mama aku ya. Tipe kui sofa. Bisa enggak ngomong? Bosnya yang xue yini hua ni suo ma. Dia bilang kemarin aku mau belajar bahasa Indonesia mama katanya. Tapi udah diajarin dia enggak mau, guys. Jadi bingung ngajarin dia itu kayak gimana gitu. Kalau kakaknya dia ngerti bahasa Indonesia, tapi dia malu ngomongin. Aneh ya. Apa ya? Wah, berasa. Lu masak apa? Ya ampun. Mama, we aku suka bi. Suka bi? Enggak boleh. Sa ji zi. Bukan. Makan. Oke lah. Sebentar. Lihat saya. Wah. Gimana? Makan. Mama dia buat. Semua dia buat. Nah,作业. Guys, karena aku minta maaf sama papa ya, karena gara-gara TR kemarin. Papa最生气你什么事情啊? 骗我是不是啊所以下次也不要骗我听不听呢都干好是吗那反正可乐给我儿子喝拿两杯子来干杯子干杯啊先你不要骗爸爸呀让你穿你算了算了喝干嘛拿二不给骗爸爸啊 Enggak boleh bohongin papa ya. Bohongin mama tuh enggak boleh ya, Hanci. Hanci, mama ngomong. Enggak tuh. Lapar dia, guys. Aku Luna minta maaf enggak sama aku? Merasa bersalah enggak? Tentang masa salah ya? Lu ngomong apa kemarin? Iya, ini mirip saya. Boleh nggak? Punya anak saya, mirip saya. Gimana? Terus, lu ada minta maaf nggak sama aku? Ngomong nggak? Ya, maaf ya. Mirip saya nih, boleh. Maaf ya ke siapa? Maaf ya, sayang. Boleh? Boleh. Masakin, ada minta maaf ke anaknya. Iya dong. Biar besok dia masak. Sekarang lu yang masak. Besok belum tentu. Hati aku kalau belum kembali ya, belum senang ya, aku nggak mau masak. Gimana biar senang ya? Ya terserah lu gimana caranya baikin aku. Udah guys, kita udah selesai makan, dia masih makan guys. Nih, masakannya tuh enak, tapi dia tuh pemalas buat masak itu guys. Melotor lagi sama aku. Yuk kita kabur yuk. Habis dia omelin. Dia temanin anaknya, guys. Ya tuh. Mau kemana kalian? Dekat gunung sana. Oh, yaudah, ke sana. Aku tutup pintu dulu.
Hanci, siosin ah. Hati-hati. Anak aku, guys. Diiringi papanya dia tuh. Papanya depan, dia belakang. Aku di belakang lagi. Dia tengah-tengah jadinya. Ya tuh, guys. Hanci, ini siosin. Sekarang mobil udah mulai banyak. Lihat, guys. Main sepedanya nggak berhasil hari ini. Sepedanya rusak, remnya rusak. Copot remnya. Lihat tuh, kasihan mereka.